pada tanggal 9 April 1994, Koperasi Pondok Pesantren Darut Tauhid secara resmi didirikan di atas tanah seluas 928 meter persegi serta menjalankan usahanya di gedung Kopotren. Oke, sahabat-sahabat sekalian, nah pagi ini alhamdulillah amin, kita akan bertemu dengan Pak Ferry sebagai salah satu pengurus di Kopontren Darut Tauhid. Ya, jadi sekarang kita akan langsung ketemu Pak Ferry. Yuk. Kita langsung jalan ke lokasi Pak Ferry. Siapa? Silakan. Siapa? Sini, Pak. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Ada tamu Pak, mau ketemu dengan Bapak? Oh boleh, silakan masuk. Silakan, Pak. Makasih Pak. Ya, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Ini apa? Boleh ngobrol-ngobrol bentar kita? Oh boleh, boleh. Silakan duduk. Siap, terima kasih Pak. Kalau misalkan saya pengen tahu lebih jauh tentang Kopon Training gimana Pak? Kalau ingin tahu terjelas tentang koperasi, mending langsung dengan pengurus saja kita ngobrol-ngobrol langsung. Oh gitu Pak ya? Gitu. Dengan siapa tuh Pak? Itu nanti ada Pak Ferry dengan Pak Tommy dan Pak Firman. Siap, kalau gitu boleh mungkin Bapak arahkan boleh. Kita ke sana? Mari kita ketemu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ferry, Pak Tommy, ini ada tamu mau nanya-nanya tentang koperasi Pak. Alhamdulillah. Silakan siap. Langsung aja dengan pengurus. Terima kasih Pak Budi. Ya enggak. Pinjam, kegiatan apa perdagangan gitu ya. Nah sehingga berdirilah lembaga koperasi ini untuk menaungi salah satunya awalnya dulu BMT. Awalnya BMT juga ya. Ya BMT, kemudian usaha-usaha lain yang setelah BMT itu adalah swalayan. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan ekonomi sejak itu dihimpun dikelola oleh koperasi pesantren dan lain-lain.
Nah, untuk seperti kegiatan jual beli gitu Pak ya, misalkan selain BMT dulu yang awal mulanya kayak gimana Pak? Apakah pasar-pasar kecil pinggir jalan itu kemudian diajak gabung dengan kepompren atau gimana sih Pak? Kan kalau zaman orang tahu tentang Darutin, dulu Darutin terkenalnya dengan pesantren wirausaha ya. Nah dulu pimpinan kita, Gim, mengawali dengan komunitas KMP Wed kalau tidak salah ya, kelompok mahasiswa Islam wirausaha. Jadi majelis taklim, awalnya majelis taklim kecil gitu kan, sambil berwirausaha. Kemudian semakin kesini semakin besar dan mendirikan beberapa kegiatan ekonomi. Sekarang menjadi besar, menjadi sebuah supermarket. Sejarah awalnya ya masih dengan kondisi keterbatasan infrastruktur. Tentunya dari sisi permodalan, dari sisi fasilitas, ya, ketersediaan barang, sistem, semuanya masih apa adanya. Nah, berjalannya waktu selama perjalanan 27 tahun ini, ya, kita semakin waktu demi waktu meningkatkan dari sisi infrastrukturnya. Ya, kita bisa melakukan ini bukan karena kita yang mampu, karena semuanya pertolongan Allah. Masya Allah. Itu kan. Siap. Setidaknya ada tiga hal yang saya pikir ini menjadi hal utama untuk ada, atau yang menjadi tiga poin penting yang harus diperhatikan oleh bagian keuangan dan akuntansi di SMM Darut Tauhid. Yang pertama adalah kualitas dari SDM tersebut, kualitasnya. Karena mau bagaimanapun sarana prasarana yang dimiliki sangat baik, sangat canggih, tapi kalau misalkan SDM-nya tidak mumpuni, tidak kompeten, maka itu akan sangat jelek, akan sangat buruk hasilnya, hasil dari pencatatan keuangan dan akuntansi yang ada di dimanapun, baik itu di perusahaan bentuk PT, CV atau
koperasi seperti Koperasi Darut Tauhid pun di SMA Darut Tauhid, kalau misalkan SDM-nya tidak baik maka tidak akan bagus hasilnya. Poin yang kedua adalah wawasan tentang keuangan bagi SDM tersebut gitu. Wawasan tentang keuangan. Kita harus memahami PSAK-nya seperti apa, catatan perpajakannya harus seperti apa dan seterusnya. Kemudian kondisi keuangan di luar seperti apa itu harus dimiliki oleh SDM tersebut gitu ya. Tadi selain kompetensi tapi wawasan juga harus ditingkatkan. Yang ketiga adalah sistem informasi yang menunjang terhadap kinerja bagian keuangan atau akuntansi tersebut gitu. Karena dengan sistem informasi yang baik itu akan sangat membantu untuk kinerja keuangan dan akuntansi di SMM Darut Tauhid gitu. Alhamdulillah saat ini di SMM Darut Tauhid sedang masa-masa migrasi dari sistem informasi lama ke sistem informasi baru. Banyak hal yang kami rasakan dari segi teknologinya gitu. Dan itu sangat membantu kinerja atau pengerjaan proses pencatatan keuangan dan akuntansi di SMM Darut Tauhid. Untuk penetapan HPP sebetulnya simpel aja. Intinya penetapan HPP itu kita membebankan seluruh barang yang sudah kita bayar, maksudnya seluruh barang yang kita beli, maka itu akan kita bebankan. Pembebanannya dengan berbagai metode, ada metode periodik, ada perpetual. Cuma secara kasarnya seluruh barang yang kita beli, yang kita bayar kepada supplier itu akan kita bebankan di laporan keuangan. Sebetulnya secara umum pencatatan HPP di perusahaan manapun dengan metode tertentu itu pasti sama. Contohnya di perusahaan yang menjual produk makanan, pasti HPP-nya nanti berujungnya pada harga pembelian dari produk tersebut. Misalkan harga beli 10.000, dijual langsung harga 15.000, maka HPP-nya 10.000. Kalau misalkan belinya 20.000, dijual 30.000, itu HPP-nya 20.000 gitu, secara langsung, secara kasarnya seperti itu gitu. Adapun metode akuntansi tadi ada periodik dan perpetual. Untuk DSM Darut Tauhid sendiri, penetapan HPP yang jadi kendalanya adalah bahwa produk kita ini banyak dan tidak semua produk tersebut bisa dicatat secara sama dengan metode yang sama untuk pencatatannya. Contoh, saya ambil contoh yang kontrasnya aja. Yang pertama misalkan produk yang secara stok bisa dihitung secara spesifik. Misalkan, contoh produk beras. Tidak saya sebutkan merek. Produk beras itu bisa dihitung yang 5 kiloan contoh. Produk beras 5 kiloan ada 10 piece. Itu bisa secara langsung diketahui harga beli per piece-nya berapa, per kemasannya berapa. Kemudian nanti ketika dijual dicatat gitu. Dicatat langsung. Beda lagi misalkan ini satu produk yang berbeda, pulsa. Kalau pulsa ini setiap provider beda-beda harganya. Yang punten simpati misalkan 6.700 untuk pulsa yang 5.000, ada yang AM3 6.000, ada yang tri misalkan 5.500, itu beda-beda gitu. Sehingga penetapan HPP-nya pun harus dengan metode yang berbeda. Mana pencatatan keuangan bagi SMM khususnya saya pribadi sangat besar ya, karena itu bisa menjadi tolok ukur keuangan itu. Ketika keuangannya baik, labanya bagus, dan itu dicatat dengan seakurat mungkin, itu bisa menjadi patokan bahwa perusahaan itu mendapatkan keuntungan secara finansial. Kalau misalkan dalam laba ruginya itu rugi, maka itu bisa menjadi tolak ukur juga bahwa perusahaan itu belum mendapatkan keuntungan yang baik dalam bisnisnya.
Ya, kembali kepada tadi urgensi pencatatan keuangan tersebut ya, supaya keberhasilan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya ini menjadi terukur gitu. Menjadi terukur sehingga tahu bahwa bulan ini kita mendapatkan keuntungan secara finansial, bulan selanjutnya kita mendapatkan kerugian secara finansial, seperti itu. SMM melakukan pencatatan keuangan secara rutin setiap bulan. Setiap bulan, maksudnya setiap bulan kami melaporkan pencatatan keuangan. Dan setiap hari kami melakukan update tersebut. Contoh misalkan hari ini ada penjualan 10.000 produk, misalkan dengan harga sekian, HPP-nya berapa dan seterusnya. Kita melakukan pembelian produk sekian jenis produk dengan HPP berapa dan apa istilahnya stok kita menjadi berapa dan seterusnya. Itu dilakukan secara update. Tips melakukan pencatatan sebetulnya jangan dibikin ribet, jangan dianggap bahwa pencatatan itu harus detail seperti perusahaan BUMN, seperti perusahaan-perusahaan besar, tidak usah seperti itu. Intinya masing-masing perusahaan harus mencatat dengan pencatatan tingkatannya masing-masing. Contoh misalkan yang diperlukan oleh penerima laporan keuangan pesantren tersebut hanya misalkan penjualan dan pembelian saja berapa. Itu sudah masuk pencatatan, jenis pencatatan. Cuma kalau misalkan lebih detail lagi itu lebih bagus lagi. Lebih banyak informasi yang bisa diterima oleh orang yang menerima laporan pencatatan keuangan. Misalkan yang hanya penjualannya saja, penjualan total 100 juta dalam waktu sebulan, maka itu sudah menjadi laporan juga. Cuma informasi yang diterima minim. Kalau misalkan ditambah misalkan penjualan 100 juta dengan detail dengan 10 jenis produk, masing-masing produknya misalkan ada yang 30 juta, ada yang 20 juta dan seterusnya. Itu bisa memberikan informasi yang lebih banyak. Intinya tipsnya detailkan pencatatan.
di masa pandemi ini salah satu yang paling berat adalah memang menurunnya omset ya. Jadi berpengaruh Pak? Sangat berpengaruh sekali. Di SMM ini mungkin bisa terkoreksi sampai hanya menjadi 30% saja. Dari awalnya. Dari 100%, dari 100% ketika pandemi itu bisa 30%. Kunjungan di toko tidak ada, gitu, ya. Berkurang misalkan. Kerumunan tidak boleh, gitu. Ya, nah betul. Ini juga menurunkan omset terus terang. Nah, salah satu yang dilakukan oleh teman-teman kita di koperasi khususnya di SMM ini adalah bagaimana kita meningkatkan penjualan bukan hanya di toko tapi juga keluar gitu ya. Kita datangi masyarakat lebih jauh. Misalkan kita buka warung-warung mobile gitu ya. Betul. Nah, kemudian menggunakan aplikasi online gitu untuk meningkatkan engagement dan penjualan juga. Dan tentunya ketika pendapatan menurun yang harus kita lakukan adalah cut cost ya. Cut cost itu mengurangi juga pengeluaran kita gitu ya. Jangan sampai pengeluaran tetap tapi pendapatan menurun pasti akan minus. Nah, kita perhatikan betul sekecil apapun nih pengeluaran yang tidak perlu atau bisa kita hemat, kita lakukan sehemat mungkin gitu. Nah, itu mungkin ya termasuk juga dari SDM mau tidak mau ya. Dari SDM ketika memang SDM-nya hanya mungkin karena ritme kerjanya berkurang ya mau tidak mau kita harus lakukan sebuah strategi pemindahan SDM. Jadi kita pindahkan ke tempat-tempat yang masih bisa produktif gitu. Begitu paling jadi mengurangi pengeluaran sekecil apapun sehemat mungkin begitu ya. Dan juga tadi kita membuka peluang untuk bisa membuka channel-channel penjualan yang baru. Betul. Nah, mungkin bisa kasih salah satu contoh dari ini Pak, pemotongan pengeluaran, pengurangan. Contohnya apa sih Pak yang dipotong? Beberapa waktu di awal ketika masa pandemi kan masih kaget ya Mas. Masih pada kaget. Kita sempat juga melakukan pemotongan imbal jasa ya. Itu kita sepakati dengan para karyawan, kita adakan pemotongan imbal jasa, itu juga pernah kita lakukan. Untuk mengurangi beban ya, tapi kemudian alhamdulillah sedikit demi sedikit omsetnya agak membaik, kita kembalikan lagi ke 100%, itu pernah kita lakukan juga. Kemudian pengeluaran sekecil apapun itu sebenarnya yang tidak perlu ya, seperti misalkan kalau kita punya ada lahan yang kita sewa, misalkan sewa ke orang lain, ya kita negosiasi apakah bisa nggak sewanya diturunkan, itu juga salah satunya. Kemudian dari sisi listrik, air, itu juga kita hemat juga. Betul, dari sisi itu. Dan kemudian salah satunya adalah dari kehilangan, kalau di SMM, salah satu yang cukup signifikan ya, itu bagaimana kehilangan barang. Itu juga menjadi sebuah hal yang harus kita kelola, atau jangan sampai kita hilang barangnya lebih banyak. Tapi berarti cukup sering Pak ya? Kenapa? Cukup sering kehilangan. Ya, memang ada alokasi. Kehilangan itu bisa jadi karena dua hal ya, memang karena pencurian, tapi itu sedikit mungkin kita kurangi, atau kesalahan dari sisi akuntansi pencatatan. Ini biasanya barang rusak jadi, termasuk kadaluarsa gitu Pak ya? Ya, kadaluarsa, kemudian juga dari sisi hama begitu ya, tikus atau apa gitu juga, atau penempatan yang kurang rapi sehingga lembab, busuk dan sebagainya. Itu juga kita coba cutting dari situ. Dan yang paling penting adalah tadi bagaimana bisa mengatasi masalah keuangan ini di masa pandemi dengan tadi Pak ya, pembaruan cara penjualan lewat aplikasi Pak ya. Iya, salah satunya kemarin kita coba juga membangun divisi online-nya ya. Oh gitu. Ya. Divisi online ini penjualan bukan hanya harus ke toko tapi juga bisa lewat online. Betul. Dengan online ini kita bangun aplikasi market sendiri, atau juga kita gunakan marketplace yang sudah ada. Kita ke beberapa marketplace kita jual, alhamdulillah kemarin bisa ratusan juta ya dari situ, karena orang sudah mulai terbiasa juga belanja online. Orang muda nggak harus datang kemana-mana, nggak harus pergi kemana-mana, tapi barang datang ke rumah. Nah, ini kita manfaatkan celah itu. Jadi permasalahan di masa pandemi cukup teratasi dengan teknologi Pak ya? Salah satunya. Baik. Itu mungkin sahabat-sahabat sekalian terkait dengan keuangan dan akuntansi bersama Pak Tommy. Terima kasih Pak Tommy. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.